Pemirsa, setiap sore selama bulan puasa, jajanan kuliner Stadion Pembataan dipenuhi penjual takjil. Warga juga selalu memenuhi tempat ini untuk berburu takjil. Beginilah suasana keramaian di pasar Ramadan, jajanan kuliner Stadion Pembataan Kecamatan Burung Pudak yang terpantau belum lama tadi. Setiap sore tempat ini dipadati warga yang berburu santapan untuk berbuka puasa. Tempat ini mulai ramai sekitar pukul 15.00 waktu setempat dan makin ramai sampai tiba waktu berbuka puasa. Aneka ragam makanan dijual di sini, mulai kue-kue, aneka lauk pauk, semua lengkap di sini. Banyaknya variasi makanan maupun minuman yang dijual menjadi daya tarik tersendiri. Di samping itu, tempatnya yang nyaman dan mudah diakses semakin mempermudah warga mencari menu berbuka puasa. Saya sudah dua kali nggak usah kesini ya. Dua kali menunya ada perubahan juga. Dan menunya juga, ya itu tadi variasi sih, banyak pilihan. Sama ada jajanan lokalnya juga ada juga di kita ini. Ya tadi Pak, variasinya banyak dan macam-macamnya juga banyak Pak ya, dari minuman, makanan, ada semua di sini. Jadi mau kemana lagi, ke sini aja sekarang. Ya. Lebih dekat ke aja dari rumah? Jujur lebih dekat, kita dari Pembataan sini juga aksesnya gampang dan nggak macet Pak ya ke sini Pak ya. Pengurus jajanan kuliner Stadion Pembataan, Khairul Mukminin mengatakan, pasar Ramadan jajanan kuliner Stadion Pembataan pertama kali dibuka tahun ini, yang mana di luar bulan Ramadan, CKSP dijadikan tempat berjualan bagi PKL. Motivasi kita buka pasar Ramadan ini terdorong oleh karena arahan dari pembina kita diusahakan untuk di Pembataan itu diadakan pasar Ramadan. Karena selama ini pasar Ramadan itu di Pembataan belum ada. Itu motivasinya dan animo masyarakat yang untuk mengikuti pasar Ramadan itu ternyata luar biasa. Pasar Ramadan jajanan kuliner Stadion Pembataan buka setiap hari selama Ramadan mulai pukul 2 siang hingga pukul 9 malam. Danona Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.